Peristiwa Isra disebut dalam surah Al-Isra ayat pertama, manakala peristiwa Mi'raj disebutkan di dalam surah An-Najm bermula ayat 1 sampai ayat ke-18. Secara kolektifnya 18 ayat daripada surah An-Najm, dia berkisar dan juga berlegar dan jelas keberkaitan setiap ayat dengan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dulu dengan surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih saya rakamkan kepada yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa pengurusan pentadbiran Masjid Al-Irsyad USJ 1. Tuan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil yang telah memberi kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu, majlis memperingati peristiwa besar iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun kita sambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Boleh dikatakan rata-rata masjid, surau, media, besok pagi pun saya dalam Tanyalah Ustaz akan bincangkan topik yang sama iaitu perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, perselisihan ulama dalam beberapa isu berkaitan dengan Isra Mi'raj itu sangat jelas. Kita tak bincang perselisihan. Kita akan terus kepada apa yang tidak diselisihkan oleh siapa-siapa pun, iaitu Al-Quran Al-Karim. Peristiwa Isra disebut dalam surah Al-Isra ayat pertama, manakala peristiwa Mi'raj disebutkan di dalam surah An-Najm bermula ayat 1 sampai ayat ke-18. Secara kolektifnya 18 ayat daripada surah An-Najm, dia berkisar dan juga berlegar dan jelas keberkaitan setiap ayat dengan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dulu dengan surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang mana sepanjang perjalanan itu kami telah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran kami. Dan Masjid Aqsa dan persekitarannya adalah bumi yang diberkati oleh Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebelum kita menyentuh ayat 1 daripada surah Al-Isra, elok kalau kita lihat ayat yang terakhir pada surah yang pada surah sebelum surah Al-Isra. Surah sebelum surah Al-Isra ialah surah An-Nahl, surah lebah. Ayat terakhir sekali, ayat 128, Allah berfirman, Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Mesti ada yang tertanya, apa kaitan ayat 128 dengan ayat 1 daripada surah Al-Isra? Tuan-tuan, puan-puan, bila kita nak baca Al-Quran, bila kita nak teliti tafsir, kalau kita nak masuk ke dalam tadabbur,
Mahu atau tidak, kita harus melihat keberkaitan setiap surah dengan surah yang berikutnya. Setiap ayat dengan ayat yang berikutnya, sama ada ayat sebelum dan ayat selepas. Begitu juga dengan satu-satu surah. Saya mesti lihat apakah surah sebelum surah Isra Al-Isra dan apakah surah selepas surah Al-Isra. Surah sebelum surah Al-Isra ialah surah An-Nahl. Surah selepas surah Al-Isra adalah surah Al-Kahfi. Mesti ada kaitan. Dia bukan satu kebetulan, tetapi mesti ada kaitan. Kalau kita teliti kaitannya, perhalusi keterlibatan setiap ayat dan setiap surah, kita akan dapati Al-Quran ini seperti tikar mengkuang yang teranyam rapi, tidak terpisah di antara satu sama lain. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan untuk melihat ayat 128 sebelum lihat ayat 12, sebelum lihat surah Al-Isra yang pertama. Kegagalan tuan-tuan, kena ingat, kegagalan kita faham keterlibatan di antara satu ayat ke ayat lain, kita akan gagal faham Al-Quran. Kita akan gagal faham. Gagal faham dari sudut Al-Quran ini terpadu, tuan-tuan. Kalau gagal faham, dia akan tinggal very surface. Dia akan tinggal maklumat-maklumat yang tak berapa strong. Dia akan nampak rapuh. Ayat 128 surah An-Nahl. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Kita semua tahu tak ada manusia yang lebih baik takwanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Kita semua boleh iktiraf bahawa tidak ada manusia yang lebih baik budi pekerti dan juga perilakunya mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju kan? Setuju. Kalau dua ciri ini atau dua kriteria ini mendominasi watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah nak beritahu ma'a dalam ayat 128 innallaha ma'a, perkataan ma'a tu iaitu yang memberi maksud triggernya kebersamaan, disebabkan dua sifat tadi, takwa yang sangat tinggi, sifat ihsan yang sangat tinggi yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah Nabi Muhammad diperjalankan untuk melihat perkara yang paling agung. Now you get the message. Boleh? Faham? Susah? Saya nak beritahu bahawa dua ciri ini akan mengangkat kita pergi mana-mana. Bukan saja pada Nabi Muhammad. Kalau kita ada sifat takwa, kita ada sifat ihsan, ke mana-mana kita pergi, Allah bersama kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menjulang kita. Kalau tak ada dua sifat ni, you pergi mana-mana pun, you are nothing. Allah tak akan ada bersama you. So kemuncaknya kebersamaan Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dijalankan di malam hari dari Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa diangkat ke langit merentasi 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha indal Jannatul Ma'wa, di sisi syurga yang Ma'wa, lalu diperlihatkan pelbagai mukjizat, pelbagai keagungan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita nak merasakan kebersamaan Allah, kena ada dua sifat tu. Maka ayat 1 telah memberi, ayat 128 telah memberi inspirasi kenapa ayat 1 itu begitu cirinya perjalanan Nabi Muhammad. Kita lihat ayat pertama surah Al-Isra, maha suci Tuhan. Kalimah maha suci. Mana ada dalam 114 surah, tak ada satu surah pun mula dengan kalimah maha suci. Ada surah yang dimulakan dengan tasbih. Subhanallah, yusabbihu lillah, ada. Tapi subhana dia tasbih yang membawa maksud isim masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu apa itu isim masdar. Tuan-tuan, saya nak perincikan juga kenapa datang isim masdar. Subhanallah, fi'il madhi, past tense.
Yusabbihu lillah, fi'il mudhari' present tense. Sabbaha lillah past tense, dia terikat dengan masa. Lepas. Semalam, dulu semalam, tahun lepas. Past tense, always about time. Present tense, always about time. Now. Dan juga continuously. Fi'il amar, buat sekarang, juga masa. Sabbaha lillah, masa. Yusabbihu lillah, masa. Sabbih, masa. Subhana, tak ada masa. Tak ada masa. Allah nak beritahu, wahai manusia, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia yang terakhir sekali hidup di atas permukaan bumi ini, sama ada kalian bertasbih memuji aku ataupun kalian lupa, alpa, tidak bertasbih memuji aku, melalui subhana ini Allah nak beritahu Allah maha suci dengan sendirinya. Allah maha suci dengan sendirinya. Maksudnya manusia harus faham bahawa dia bertasbih siang, petang, pagi, malam tidak menambahkan kesucian Tuhan. Allah sudah suci dengan sendirinya. Atau manusia semua lupa, alpa, tidak mengurangkan kesucian Tuhan. Takdis, tidak pernah. So Allah nak beri mesej kepada manusia, Allah itu maha suci dengan sendirinya. Alladhi asra bi'abdihi, telah menjalankan hambanya. Perkataan asra, dia ada fi'il, dia panggil sulasi, ada ruba'i, ada dia ilmu saraf dalam bahasa Arab ni kan. Kalau sara, dia berjalan. Kalau asra, dia telah dijalankan. Sara, dia berjalan. Asra, dia telah dijalankan. Dakhala, dia masuk. Adkhala, dia dimasukkan. Tuan-tuan, unik Quran ni. Bahasa Quran ni unik. Sebab itu, kalau baca translation sahaja, dia takkan sampai kepada maksud yang mendalam. Kena pula translation kita ni kadang-kadang dia perlu kepada pemurnian juga. Ya, yeah. Sebab translation banyak yang dia lebih kepada tafsiriah, bukan kepada maksud yang lebih mendalam. So dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijalankan? Sebab Nabi Muhammad sendiri sorang-sorang tak boleh jalan. Boleh jalan daripada satu tempat ke satu tempat, tetapi yang jalan ini jalan yang hebat, daripada Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Baitul Maqdis. Dia perlukan seminggu, dia perlukan 2-3 minggu, 2 minggulah kalau nak naik unta baru sampai. Ada yang sebut sampai 40 hari baru sampai. Bukan dekat, jauh. So dia sangat jauh. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dijalankan, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Perlu dijalankan. Allah jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman Allah beritahu kepada manusia, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, kalau kalian ingin merentasi langit dan bumi, ingin sampai ke setiap penjuru langit dan bumi, kalau kalian mampu, buatlah, pergilah. La tanfuzuna illa bisultan. Kalian mustahil, kalian tak mampu, kalian takkan mampu merentasi langit dan bumi melainkan dengan illa bisultan, dengan satu kekuasaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi kamu nak dustakan? Kekuasaan itulah kekuasaan Tuhan yang Allah jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku 1 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Nabawiyah atau Madinatul Munawwarah. Dan pada tahun itu juga digelar sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa digelar atau dipanggil tahun kesedihan? Kerana pada tahun itulah meninggalnya atau meninggalnya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid.
Dan pada tahun yang sama juga bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, iaitu Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dua insan ini meninggal. Seorang yang memberi sokongan dalaman dan luaran, iaitu isteri. Seorang lagi memberi sokongan luaran. Maksudnya Abi Talib yang membela dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Sejak umur Nabi 6 tahun. Tuan-tuan cuba campur Nabi jadi Muhammad jadi rasul umur 40 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku ketika umur Nabi 50 tahun. Kalau ketika umur 6 tahun Abi Talib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi pergi Isra Mi'raj umur 60 tahun, tolak 6 tahun. Tinggal 54. So 54 tahun Abi Talib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang banyak berjasa, pembesar-pembesar Quraisy selalu datang jumpa Abi Talib, mengadu, meminta Abu Talib nasihatkan anak saudara dia iaitu Muhammad supaya berhenti buat kerja dakwah. Setiap kali itulah bila Nabi Muhammad datang berkunjung ke rumah Abi Talib, Abi Talib akan beritahu apa yang disampaikan oleh kaum Quraisy. Itu yang ungkapan yang sangat popular. Wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, kalau matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri dan menyuruh aku meninggalkan kerja dakwah ni, aku takkan tinggalkan. Ma taraktu abadan. Aku takkan tinggalkan sampai bila-bila. Abi Talib tak marah, tak kecewa, tak halau, tidak memulaukan Nabi Muhammad. Abi Talib senyum saja dan membiarkan apa Nabi Muhammad buat. Dan sepanjang Abi Talib ada, Abi Talib kata, anak saudaraku jangan ada siapa-siapa yang pernah buat kacau pada dia. Ini Abi Talib. Saat ketika Abi Talib nak meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sangat sangat sedih, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan satu kehilangan kalau bapa saudara dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Ya, orang yang telah banyak berjasa bagi makan dan minum, mengajar erti kehidupan, banyak perkara yang Rasulullah belajar daripada Abi Talib. Dan setelah diangkat menjadi seorang rasul, dibekalkan wahyu, diberi pelbagai mukjizat dan kekuatan, tapi sampai hari kesudah tidak dapat convincekan bapa saudara dia iaitu Abi Talib untuk masuk Islam. Sedih. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak rasa benda tu. Saya rasa, saya melalui. Sebab bila saya masuk Islam, belajar Islam, jadi penceramah, jadi pendakwah, orang kenal, jadi buat kerja dakwah merata-rata, ramai yang masuk Islam dengan saya, ramai masuk Islam. Tapi bila pada keluarga, tak mana, kita bukan tak ajak, kita ajak, tapi kalau mereka tak dapat hidayah lagi, tak ada benda yang lebih menyedihkan kita, tuan-tuan. Sebab adik-beradiklah hidup susah senang dengan kita. Bagi kita makan, bila kita demam, mereka belikan ubat. Bila kita tak ada pakaian, belikan pakaian. Bila kita masuk sekolah, mereka belikan, bayar yuran dan sebagainya. Jaga kita. Adik-beradik, darah daging. Tapi dikala mereka nak meninggal, dikala mereka sakit, kalau mereka tak masuk Islam, tidak ada benda yang lebih menyedihkan kita. Orang lain masuk Islam, betul, ramai yang masuk Islam. Tetapi bila adik-beradik tak masuk Islam, sanak saudara tak masuk Islam, itu adalah saat ketika yang sangat-sangat sedih. Sebab itu Nabi Muhammad berdoa supaya bapa saudara dia dapat hidayah. Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Eh Muhammad, kau tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau mahu. Kerja beri hidayah ni kerja Allah. Dia lebih dia maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Ya. Tapi alhamdulillah, saya bila ajak mak saya masuk Islam, sejak saya balik daripada Jordan habis saya punya first degree 2000, pada tahun 2000-2001 mak saya masuk Islam. Mak saya masuk Islam bulan 3, bulan 5 mak saya meninggal. Sepanjang saya buat kerja dakwah, saya ajak mak saya masuk Islam, dia bila sampai tempat turning point, bila sampai masa Tuhan beri hidayah, that is
Abang saya bila saya masuk Islam, saya banyak kali saya dah cerita, dia lah pukul saya, terajang saya, sepak saya. Apa yang dia tak buat dalam hidup dia dan pada kehidupan saya lepas saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah kecewa pun untuk mengajak dia masuk Islam. 2004 dia masuk Islam. Dia masuk Islam hari Isnin, hari Jumaat dia meninggal. Allah beri dia hidayah 5 hari. So bayangkan kalau mak saya yang membesarkan saya, lahirkan saya dan membesarkan saya. Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi. 4 bulan saya dalam perut ibu, ayah dah meninggal. Ibulah besarkan saya, bagi saya makan minum, bagi saya belajar. Mengekang mata, menoreh getah. Saya ikut mak saya tahu susah menjadi seorang penoreh getah dan mengambil upah menoreh getah, pokok-pokok getah orang. Di kala itu saya tetap berusaha supaya mak saya masuk Islam. Kesusahan itu semua terhapus tuan-tuan bila mak saya dapat hidayah, dapat Islam. Sebab dunia ini sementara, susah senang itu lalui sajalah. Yang penting ini kat akhirat besok. So alhamdulillah mak saya masuk Islam, abang saya masuk Islam, ada kakak saya 3 orang lagi. Dan sanak saudara saya, anak-anak buah saya pun ada yang dah masuk Islam. So untuk mengungkapkan dan untuk mendapatkan, kita feel is quite difficult because everyone must feel that situation. Baru kita akan dapat rasa betapa sedih dan pilunya bila orang yang kita kasihi mengembuskan nafas dalam keadaan tidak Islam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih tak? Sedih. Sangat-sangat sedih. Lepas tu isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia pada tahun yang sama. Isteri yang menjadi tulang belakang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik Nabi Muhammad daripada Gua Hira, Khadijah binti Khuwailid selimutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendamaikan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan hari, Khadijah binti Khuwailid membawa Nabi Muhammad berjumpa dengan Warqah bin Naufal. Bila suami dia beritahu, iaitu Rasulullah beritahu, aku didatang begini, eh Muhammad, engkau ni seorang lelaki yang penyayang, seorang lelaki yang suka bagi salam, seorang lelaki yang suka bantu orang susah. Isteri sendiri nampak watak suami dia yang sangat positif, orang baik. Muhsinun tadi yang kita baca daripada ayat 128 surah An-Nahl. Muhsinun. Isteri beritahu, mustahil engkau didatangi sesuatu bencana, sesuatu bala. Besok bawa jumpa Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal kata itulah dia Namus yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Walaka sya'nun azim, kau ada satu urusan yang sangat besar wahai Muhammad. Dua insan ini meninggal, menjadi satu perasaan, satu keadaan yang sempitnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda juga adalah manusia yang ada rasa cinta, ada rasa sayang pada orang, apatah lagi orang yang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih-lebih lagi Khadijah telah melahirkan zuriat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada perasaan yang sangat sangat tinggi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Peristiwa yang ketiga yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih dan tahun itu dinobatkan tahun kesedihan Nabi Muhammad ialah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Nabi buat kerja dakwah sampai ke kota Taif. Nearly 96 kilometers from Mekah. 96 kilometer daripada Mekah nak pergi kota Taif. Barangkali tuan-tuan musim pernahlah, mungkin ada tuan-tuan yang pernah sampai ke kota Taif. Sewa GMC ke ataupun travel agency bawa sampai ke kota Taif. Kita tahu kan di lereng-lereng bukit nak naik atas, bukan dekat, bukannya bawah. Boleh bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan kaki sampai ke atas itu, naik menaik ke kenderaan lah unta, sampai ke atas itu untuk sampaikan dakwah. Jauh, jauh demi dakwah, nak ajak orang situ masuk Islam. Apa yang mereka buat? Mereka herdik Nabi, mereka sakiti Nabi, mereka halau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melontar batu, luka kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Yang tu semua Farid Rawi tak lalui, tak ada pendakwah kat Malaysia lalui, pergi dakwah orang baling batu. Tak ada.
Semua dakwah berlaku dalam suasana yang eksklusif, duduk di masjid, ada aircon, everything very special. Saya biasa buat program-program dakwah di kampung-kampung orang asli, di estate pun saya pernah buat. Biasa beberapa kali kena kejar dengan pagang, dengan kawan dulu lah. Masa saya zaman 40-an, 30-an. Sekarang saya dah masuk umur 70, jadi tak larat sikit tuan-tuan. Jadi sekarang saya cuba design program-program dakwah dan saya buatkan dalam bentuk modul untuk student-student saya dan juga majlis-majlis agama apply dalam kerja dakwah. Saya buat blueprint dakwah untuk Chinese, blueprint dakwah untuk orang asli, blueprint dakwah untuk masyarakat India. So kita ada strategi, kita ada team, kita buat secara sistematik. Jadi dakwah Nabi dan juga para sahabat, dakwah zaman kita lebih sangat berbeza, dan dakwah kita sekarang ni banyak kepada dakwah Islam, dakwah islahiyah. Macam saya sampaikan pada tuan-tuan ni, dakwah islahiyah, dakwah islahiyah orang Islam yang sedia ada ni, kita cuba berikan kefahaman, kita bangkitkan mereka, kita jadikan mereka insan-insan yang hebat supaya mereka kelak boleh menjadi watak-watak yang utama bila orang lihat, orang tertarik pada Islam. So itu dakwah islahiyah. Islah maksudnya salaha, dipulihkan, dimotivatkan, yang sedia ada tu dicantikkan, diindahkan. Kalau dakwah islamiyah, itulah dakwah yang masuk mengajak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Saya pernah didatangi kumpulan orang-orang penting dalam Hindu ni. Bila mereka datang jumpa saya, beritahu apa yang tuan-tuan biasa dengar, kita islamkan orang, kita kutip orang tepi jalan, ambil dia orang, islamkan dia orang, kemudian setiap orang bila saya ambil orang islamkan dia, saya dapat habuan. Mana ada kita ambil islamkan orang, saya tak dapat apa-apa pun, saya dapat redha Allah. Sebab itu tanggungjawab saya. Dia kata kita dapat habuan, dia buat cerita-cerita fitnah. Saya panggil, saya panggil dia orang, saya kata macam ni, kita tak pernah paksa siapa-siapa. Saya boleh kumpulkan, you tanya kat dia orang. You free to ask, you can ask them. Anyone force you to convert, to revert to Islam? No one. You come and you surrender yourself. You say you want to convert. Who force you? No one. Memang ada declaration dalam borang pengislaman, saya masuk Islam tanpa paksaan. Tidak ada siapa pun paksa you. Kalau ada siapa-siapa paksa, you tak perlu masuk Islam pun. Kita pun, saya pun takkan syahadahkan orang kalau orang datang dalam keadaan paksa. Saya terpaksa ni, saya nak mengucap, saya kata you balik dululah. So far tak ada. Sepanjang pengalaman saya, tak ada siapa-siapa datang kata dia dipaksa masuk Islam. Tak ada. Semua masuk Islam rela hati. Lepas dia masuk Islam, kita tak tinggalkan dia bawah kolong. Kita tak tinggalkan dia dekat bus station. Kita akan tanya, apa you perlu sekarang? Saya perlukan rumah sewa. Okey. Lagi, saya anak-anak saya ada 5 orang. Perlukan bantuan sekolah. Okey, fine. Lepas tu, saya ada mak dekat rumah tapi dia tak Islam. Dia dialisis. Okey, fine. Itu pun masuk dalam list kebajikan kita. Zakat bagi. Kalau orang tu di bawah penjagaan mu'alaf tadi. Siapa yang kata kita tak jaga non-Muslim atau orang bukan Islam dengan zakat? Cuma kita tak war-warkan. Kita gunakan tapi very minimum tuan-tuan, sebab max untuk orang Islam yang sedia ada pun kita tak cukup apa yang kita kutip. Dan tuan-tuan tahu 2-3 tahun ni pandemik menjadikan asnaf-asnaf itu bertambah dan juga miskin bandar. So kita ambil, kita bantu. Saya bagi tahu dekat dia orang, satu family dapat 3,500 kena, one family. Kalau saya campur semua bantuan yang mereka terima, 3,500. Lepas tu dia pergi kelas setiap minggu, dia pergi kelas 3 kali seminggu, dia pergi kelas setiap minggu, dia pergi kelas 3 kelas tu dapat RM150. Itu tak termasuk dalam bayaran bulanan yang dia terima. Dia pergi attend kelas dapat RM50, attend kelas dapat RM50. Tonton datang belajar kat masjid ni dapat duit? Saya dapat lah, tapi tak tahu berapa. Dapat tak habang pun nak pergi berapa. Kita
Datang belajar dapat RM50 seorang. Kalau 6 kelas, 1 minggu dia masuk 3 kelas. 2 minggu, dia 1 minggu dia RM150. 2 minggu dia ada RM300. 4 minggu dia ada RM600. 600 dia dapat duit token datang kelas belajar. Saya tanya dengan dia, 1 tahun kita habis dekat 60 juta jaga mu'alaf dekat Selangor. How much you spend to take care your people? Especially your Indian people, yang poor people, how much you spend? Can you tell me? Berapa banyak pula Jabatan Kebajikan belanja untuk jaga asnaf mu'alaf ni? Can you tell me? Iaitu terutamanya yang poor people ni lah. Okay, Kebajikan Masyarakat satu family dia boleh bagi berapa? Dan zakat tak begitu. Kita nak, kita beritahu bahawa kita betul kita ambil mereka, dia mereka masuk Islam, tapi kita tak tinggalkan, kita jaga. Sepatutnya terima kasih. Their life become a more better than previous life. You must appreciate that. Patutnya cakap terima kasih kat kita, bukan you attack. Mulai hari tu dia orang tak berani dah dengan saya. Bukan tak berani, maksud dia faham lah. Saya panggil, saya bagi, bagi tahu apa yang fakta. That is, so kerja dakwah di luar, cabaran dia tak sama. Di masjid, forum perdana, TV, tak ada orang, tak ada orang yang nak, tak ada cabaran tu. Dia nampak macam ni lah, baca dalil. Kalau dekat luar orang tanya soalan, kalau di luar kita ada, kita berhadapan dengan pelbagai situasi. Saya di Selangor tuan-tuan, saya jadi pengurus Jawatankuasa Lewal Mu'alaf. Kalau saya jumpa dapat apa-apa kes, dapat aduan, within 2 hours dia punya SOP mesti selesai kes. Dan memang budak-budak ni buat kerja, within 2 hours we settle the case. Baru-baru ni saya dapat satu kes, orang tu, budak tu masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, isteri dia masuk Islam, satu family masuk Islam, dia duduk rumah mak ayah dia halau dia. Dia pergi duduk dekat bawah jambatan. Dapat maklumat, kita pergi ambil malam tu juga, kita cari rumah malam tu juga, kita bagi dia duduk. Kita di Kelang pun ada rumah, kita ada hostel besar untuk jaga mu'alaf. So kita take care, sebab 4 asnaf daripada 8 tu, 4 adalah induk yang perlu take care. Di antaranya adalah mu'alaf. Dan kita semua tahu, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'alaf yang dijinakkan, orang yang dijinakkan hatinya. Mana ada asnaf 8 yang lain, yang 7 yang lain Tuhan kata qulubuhum? Bukan tak ada hati. Fakir miskin ada hati, fisabilillah ada hati. Tapi mu'alaf disebut hati, sebab Tuhan tahu dia masuk Islam, keluarga dia tinggal, dia dalam kesediaan, keluarga halau dia keluar, dia hiba dan masuk Islam, jumpa orang Islam pula. Ada di kalangan orang Islam, tak semualah, yang agak prejudis, yang tak berapa nak entertain dia orang ni. Kita melihat dari sudut, kadang-kadang kita lihat negatif. Yalah, saya tak salahkan, mungkin ada experience. Based on experience, kita pun tak berapa nak percaya. Ada, saya tak kata tak ada. Tapi taklah semua. Tak semua orang strong macam Farid Rawi, tuan-tuan. Saya masuk Islam pun mulut-mulut orang kata kat saya. So, waktu tu, saya bila baca Quran balik, saya kata, apa sangat Farid Rawi orang kata? Allah pun orang kata. Nabi Muhammad pun orang kata, Nabi-Nabi pun orang kata, Farid Rawi orang kata, tak apa. Jadi tuan-tuan yang saya kasihkan, so ini cabaran. So saya sebut ni untuk memberi feel betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan dua insan yang sangat hebat dan krisis yang berlaku di Kota Taif. Menjadikan tahun itu Allah nak gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Digembirakan. Ada dua mesej. Pertama sekali, digembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, Nabi berdoa dekat kebun korma Yahudi. Nabi berdoa, kepada siapa engkau nak serahkan aku wahai Tuhan? Kalau ini watak, ini cara mereka menerima dakwahku, mereka herdik, mereka pukul. Nabi dah sedih dengan kehilangan dua insan, pergi pula Kota Taif, orang pula macam tu. Di rumah tak ada orang untuk ditumpang kasih, pergi ke Kota Taif, kerja dakwah pula dikasari begitu. Jadi Nabi tanya, kepada siapa engkau nak serah aku wahai Tuhan? Kepada siapa engkau nak serah aku? Allah tak serah pada siapa-siapa. Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus nak memberi mesej kepada penduduk bumi.
Wahai penduduk bumi, ini masa tu nak beritahu mesej kepada penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, kalau kalian sudah tidak mahu terima Nabi Muhammad sebagai rasul yang aku utus, tidak mengapa, aku boleh angkat Nabi Muhammad seperti mana aku angkat Isa alaihissalam. Betul tidak? Betul kan? Allah boleh angkat Nabi Muhammad bila-bila masa seperti mana Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Bukan tak ada sejarah sebelum tu. Jadi tuan-tuan, ini di antara signifikan dan juga keterkaitan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad dijalankan. Asra bi 'abdihi. Berlaku pula perselisihan. Sekumpulan ulama kata mustahil benda tu berlaku dalam 1/3 malam. It's quite confusing. Tak logik langsung. Setiap lapisan langit 500 tahun perjalanan, ada 7 lapisan langit. So Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk dalam hadis Bukhari, bila Nabi pergi bermalam di rumah Ummu Hani bin Abdul Muttalib, malam hari malaikat Jibril datang buka bumbung, masuk ke dalam, ambil Nabi Muhammad, ajak Nabi Muhammad pergi ke Telaga Zamzam. Sampai di Telaga Zamzam, dada Nabi dibelah, jantung Nabi dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zamzam, dikembalikan, dibawa Nabi Muhammad ke hadapan sikit, disediakan kenderaan yang namanya Buraq, yang pantasnya seperti kilat, naik Buraq. Dalam perjalanan itu macam-macam Nabi lihat sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat. Di situ selesai solat, Nabi bagi salam, Nabi dapati ada 70,000 roh para rasul, Nabi dan rasul. Nabi diberikan 2 bejana, 1 bejana arak, 1 bejana susu, Nabi pilih, Nabi minum. Nabi merentasi setiap lapisan langit. Setiap lapisan ada Nabi yang bertanya khabar, ada Nabi yang bersembang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi menerima wahyu daripada Tuhan, turun Nabi Musa tanya, apa yang kau dapat? Solat 50 waktu. Nabi Musa kata, pergi jumpa Tuhan, kau minta kurang balik wahai Muhammad. Fa inna ummataka la tutiq. Umat engkau tak mampu 50 rakaat ni. Pergi minta kurang. Nabi Muhammad naik minta kurang. Ulang alik. Nabi Musa kata minta kurang lagi. Ulang alik. Tinggal 5 rakaat, 5 waktu. 5 waktu itu pun masih lagi Nabi Musa kata pergi minta kurang. Fa inna ummataka la tutik ya Muhammad. Pergi minta kurang. Umat engkau tak mampu 5 waktu ni pun. Nabi Muhammad kata ini istahyaitu min Rabbi. Aku sudah naik malu, tak nak minta kurang lah. Turun ke bumi. Turun ke bumi, pergi balik tempat tidur asal di rumah Ummu Hani. Pergi balik. Masa Nabi sampai tu, Nabi letak tangan nak tidur, tempat tidur Nabi tu masih suam-suam kuku lagi. Masih suam-suam kuku. Can you imagine? Itu yang orang kata, macam mana sepantas begitulah? Macam mana? Apa yang macam mananya? Kita bercakap mengenai kekuasaan Tuhan, bukan kekuasaan manusia. Yang kalau kita boleh campur tolak, oh begitu, oh begini, itu belum lagi. We must sampai dekat satu tahap tuan-tuan. Bila dibincangkan mengenai kekuasaan Tuhan, manusia rasa sangat lemah dan rebah di atas kekuasaan Tuhan. Allahu Akbar, tak boleh lah Ustaz, tak terfikir. Itulah dia Tuhan. Kalau kau boleh fikir lagi, boleh campur tolak, itu bukan lagi, tak sampai lagi. You must sampai dekat satu stage, kata that is apa yang nak heran. Apa yang nak diheran? Tuan-tuan percaya Nabi Musa alaihi salam ketuk laut tu, terbelah laut tu jadi 2? Percaya? Kena percayalah Quran cakap. Percaya? So yang tu boleh percaya, yang ni tak boleh percaya pula. Maria mengandung tak kahwin, boleh percaya? Boleh? Yang ni tak boleh percaya pula. Ada yang sekumpulan sarjana dia kata yang pergi Isra Mi'raj ni roh Muhammad saja, jasad tinggal. Sebenarnya Nabi Muhammad mimpi, macam-macam. Kalimah bi'abdihi. Abdihi, abd kan, bi abdihi. Selesai masalah kalau you faham.
No more discussion. No more confusing. Settle. Clear. Bi'abdihi. Abad. Hamba. Quran tidak akan menggunakan lafaz hamba kalau tidak ada dua unsur. Unsur roh dan unsur jasad. Kalau ada roh saja, jasad tak ada, itu bukan abad. Kalau ada jasad, roh tak ada, itu pun bukan abad. Bukan hamba. Yang dimaksudkan hamba mesti ada dua elemen. Elemen roh dan elemen jasad. Kalau ada roh saja, jasad saja tak ada, itu bukan hamba. Kalau ada jasad, roh tak ada, itu namanya jenazah. Correct or not? So, apa yang confusing? Sebab kita kata susah. Susah apa tuan-tuan? Saya daripada Bandar Seri Putra. Katakan ada seekor semut duduk selit dekat kopiah saya ni. Dia naik, dia duduk dengan saya ni daripada Bandar Seri Putra sampai sini. Daripada sini kejap lagi saya akan balik. Malam kan saya buka kopiah, saya letak balik, dia pun turun, dia bagi tahu kawan-kawan dia pergi USJ. Kawan-kawan dia percaya tak? Kawan-kawan dia takkan percaya. Engkau daripada rumah, daripada hall nak pergi dapur pun setengah hari engkau nak pergi USJ. Sebab alam tak sama. Alam manusiawi dengan alam ketuhanan yang Tuhan rancang, yang Tuhan buat tak sama. Eh tuan-tuan nak heran apa? Masa ni dalam kekuasaan siapa? Angin udara di pada kekuasaan siapa? Masa yang tuan-tuan tengok jam 24 jam tu pada kekuasaan siapa? Matahari dan bulan beredar pada kekuasaan siapa? Allahu Akbar. Susah ke bagi Allah? Susah bagi manusia tapi tidak sukar bagi Allah. Kun fayakun, tuan-tuan. Saya nak ambil satu contoh, saya nak bagi the picture more clear. Dalam peristiwa penaklukan Baitul Maqdis. Tuan-tuan tahu kan Nabi Musa alaihi salam sampai ke hujung tak masuk Baitul Maqdis. Sampai ke hujung hayat baginda tak masuk. Keluar daripada Mesir, merentasi Laut Merah sampai dekat darat, berpusing-pusing dekat situ sebab semuanya kebobrokan Bani Israel. Keangkuhan, kesombongan, keengganan, sifat engkar yang ada pada Bani Israel. Tuhan haramkan mereka masuk Baitul Maqdis sampai kesudah. Sampai kesudah. Nabi Musa meninggal di luar Baitul Maqdis. Saya cakap apa? Siapa yang meneruskan legasi untuk menakluk kota Baitul Maqdis ni? Siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Yang disebut dalam surah Al-Kahfi, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kan Nabi Musa beritahu kepada Fatah, qala li fatah, dia berkata, Nabi Musa berkata kepada pemuda, pemuda yang ikut Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa berkelana menuntut ilmu bersama Nabi Khidir. Pemuda itulah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun meneruskan legasi untuk buka Baitul Maqdis. Allah perintahkan Yusha bin Nun supaya banyakkan takbir dan tahmid. Ini berperang. Takbir, tahmid, takbir, tahmid. Berperang berhari-hari. Sampailah hari Jumaat petang. Mereka masih lagi melawan kaum Jabbarin, satu kaum yang gagah tak nak keluar daripada Baitul Maqdis. Berlawan, berperang sampai Jumaat petang. Hampir-hampir nak menang, sikit lagi nak menang. Tapi sudah sore Jumaat. Sore Jumaat ni petang Jumaat. Bila petang Jumaat, kejap lagi matahari akan tenggelam. Bila matahari tenggelam, akan jadi hari Sabtu. Hari Sabtu Bani Israel tak boleh berperang. Sikit lagi nak menang. Sikit lagi. Yusha bin Nun mendongak ke langit, dia kata, wahai Tuhan, kau perintahkan aku supaya masuk Baitul Maqdis. Aku minta dengan kau, wahai Tuhan, kau tahan matahari itu jangan beredar supaya kami boleh masuk Baitul Maqdis. Hadis sahih dalam Abu Daud.
Tuhan tahan matahari sampai dia pegang masuk. Lepas menang baru matahari itu tenggelam. Siapa yang pegang matahari? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. Tuhan nak kata, Allah nak beritahu semua dalam genggaman Tuhan, langit dan bumi. Cuma manusia je lah bersifir-sifir, buat congak, buat campur, tolak. Tapi bagi Tuhan, kun fayakun. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, so bi'abdihi, roh dan jasad. Kita semua setuju, roh dan jasad. No more confusing. Tak ada lagi dah kekeliruan di situ. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Peristiwa itu berlaku di malam hari. Di malam, di malam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang disebut sebagai 27 Rejab. Malaikat Jibril datang ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi ke telaga Zamzam, dibelah dada Nabi, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air Zamzam, dipenuhkan dengan hikmah dan juga iman, dibersihkan daripada sebarang kemungkinan untuk hati perut Nabi itu diganggu gugat ataupun dibesongkan. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kalau sama-sama fikir dengan saya kan, apa signifikan dada dibelah, jantung dibasuh sebelum berangkat merentasi bumi Arab ni, daripada Mekah pergi Madinah, daripada Mekah pergi ke Palestin, Palestin pergi ke Sidratul Muntaha? Apa signifikan dia? Saya fikir-fikir, saya dapati macam ni tuan-tuan. Mungkin ini di antara ijtihad saya. Kemuncak peristiwa Isra Mi'raj adalah berjumpa dengan Tuhan. Sama ada lihat dengan mata kasar atau lihat dengan mata hati. Imam Nawawi kata yang dilihat adalah cahaya. Whatever lah. Tapi di situ sampai untuk berbicara dengan Tuhan. Kemuncaknya ialah berjumpa dengan Allah. Allah nak beritahu kepada kita satu mesej yang very clear. Every one of you, if you want to meet Allah, you make sure your heart is clean. Tu je. Nak jumpa Allah, hati mesti bersih. Tuhan tak nak jumpa hati manusia yang kotor. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat rupa paras, Allah tak lihat banyak mana harta benda, Allah tak lihat pangkat dan kedudukan. Yang jatuhnya pandangan Tuhan adalah pada hati manusia. Kan? Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Manusia ini, Allah Ta'ala beritahu, dia yang kuasai hati manusia. Ada satu hadis tuan-tuan, tapi hadis ni tak sahih, tak berapa sahih lah. Tapi saya suka sebut. Kalau tidak hadis pun, dia merupakan kata-kata ulama dan juga riwayat. Tidak berhujah lah. Dia sebut, barangkali saya minat kan, bab tasawuf ni. Dia sebut, the universe cannot contain me. The universe cannot contain me, but heart of my servant can contain me. Macam mana hati boleh dimiliki Tuhan, atau kita boleh rasa kehadiran Tuhan tu. Sebab itu disebut sebagai God conscious. God conscious, domirun aiqadathu khasyiatullah. Naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. You must feel it. You mesti rasa. So, itu yang nak dibersihkan tu. 116 kali Tuhan sebut qalb dalam Al-Quran. 116. Ada nama lain bagi your heart. Fuad, Basirah, Ulul Albab. We have a problem with the translation actually. Translation yang direct translation, literally, literal, translate secara literal daripada bahasa Arab Al-Quran. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam. Kalau dia terasa, dia kata apa yang dalam hati kamu. Tapi tak betul. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu. So, kita mesti tanya, apa yang ada dalam dada saya? Dia direct, dia translation yang mudah, dia kata Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Tapi the right translation, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. So, kita jawab, tanya balik, apa yang, wahai Tuhan, apa yang ada dalam dada saya? Dalam dada saya ni, kalau ini dada saya tuan-tuan,
cuba tuan-tuan lihat, fokus dengan saya. Kalau ini dada saya, kalau ini dada saya, dalam dada saya ni ada benda Tuhan sebut. Ada benda. Apa dia? Qalb. First layer, qalb. Second layer, fuad. Fuad. Third layer, basirah. Fourth layer, yang dalam sekali tu, yang paling kemuncak, yang paling ujung, adalah ulul albab. Sudur, dada ni sadr. Sudur, jadi plural lah, singularnya sadr, dada. Dalam dada ni ada qalb, first layer. Dalam qalb itu ada fuad, second layer. Dalam fuad itu ada basirah, third layer. Dalam basirah itu ada ulul albab. Ulul albab adalah kemuncak ataupun benda yang paling dalam sekali, kan? Perkataan ulul albab ni dia asal perkataan al-lub. Al-albab, perkataan asal dia adalah lub. Lub. Lam, ba, ada sabdu. Lub. Orang Melayu pun guna perkataan lub. Lubuk. Lubuk itu asal perkataan lub. Lubuk. Dalam lubuk hati awak, dalam lubuk hati saya, itu lubuk rezeki tak? Itu lubuk ustaz. Nah, jadi dia tahu lubuk itu very focus part. Macam-macam translation orang bagi, macam-macam takrif orang bagi. Saya bagi simple tuan-tuan. Lepas saya baca beberapa tafsir, beberapa pencerahan daripada ulama. Lub, ulul albab adalah golongan, adalah golongan yang disingkapkan mata hati oleh Tuhan. Yang disingkapkan mata hati oleh Tuhan untuk melihat perkara yang tersirat. Mereka itulah ulul albab. Dia boleh melihat sesuatu benda secara lebih lebih mendalam. Bila dia tengok, dia dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dia dapat merasakan God conscious. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, bila Nabi dibawa ke telaga Zamzam, dada dibelah, dibersihkan supaya kemuncak jumpa Tuhan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari mana tidak akan diberi manfaat, biar banyak mana harta benda, anak pinak, semua itu takkan beri apa-apa, takkan memberi syafaat kepada kita, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang jumpa kami dalam hati yang sejahtera. So Isra Mi'raj juga memberi isyarat untuk memurnikan dan juga menjernihkan hati. So no point orang datang masjid, pulang-alik masjid, tapi sampai kesudah hati tidak dapat dijernihkan. Ini nasihat untuk diri saya sama sekali tuan-tuan. Saya tak kata I'm the perfect one. I just deliver the message of the messenger. Saya tak ada rasa bahawa sayalah yang baik ke apa tu. No, no. Jauh. Mungkin ada yang di bawah ni lebih baik daripada saya. Untuk itu, the message very clear, heart your heart. So hati yang macam mana nak bawa menghadap Tuhan besok? Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj, dia adalah perjalanan, kemuncaknya lah Mi'raj, kan? Mi'raj daripada langit, daripada bumi, daripada Baitul Maqdis, merentasi tujuh lapis langit, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj. Apa yang Allah bagi? Solat. Allah bagi solat, Nabi bawa ke bumi, dah bekalkan kepada kita sebagai hadiah. So kita ni solat lima waktu adalah Mi'raj kita. Adalah Mi'raj kita. Tak ada dah lepas Nabi Muhammad diberi kenderaan pergi rentas langit, jumpa Tuhan, tak ada. So Allah berkata bagi setiap hamba aku yang beriman pada aku dan ikut ajaran kau Muhammad, kau bawa balik bagi solat ni kat diorang, biar satu hari lima waktu mereka jumpa dengan aku. So your solat, Allahu Akbar, solat itu adalah Mi'raj. Setiap hari solat itu adalah Mi'raj kita, jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia al-ihsan, muhsinun tadi ayat 128, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah
seolah-olah kamu dapat lihat Allah. Biarpun kamu tak dapat lihat Allah, yakinlah Allah lihat kamu. So nak buat macam mana tu dalam hidup ni, macam mana nak buat? So that is important part yang kita nak faham dalam peristiwa Isra Mi'raj. So kita pun kena bersihkanlah hati. Bersihkan hati. Tak bolehlah kita pergi IGN bawa air zam-zam 5 liter. Bagi tahu dekat pakar, kata, "Doktor, please clean up my heart." "What happened to your heart? Just want to clean up with my heart with the zam-zam water, doctor, please." You will die, man. That is not the process. Minum air zam-zam banyak boleh lah, tapi nak pergi basuh jantung dengan air zam-zam, that is not process. Jadi apa, macam mana saya nak bersihkan hati? Saya kena jaga solat, saya kena jaga solat saya, saya kena jaga Quran saya kena jaga sedekah, saya kena jaga lisan, bercakap dengan orang, telinga, mata, kawan, environment. So rezeki semua nak pastikan. Nak pastikan ianya adalah bertepatan dengan untuk menjaga heart, menjaga jantung lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, daripada situlah Nabi diberi buruk. Buruk tu yang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang daripada Baitul Maqdis Haram ke Baitul Maqdis, macam-macam lah yang Allah tunjuk. Nabi Muhammad lihat orang yang kena kepalanya dihentak kerana tak solat, yang lidah kena potong kerana bohong, makan api masuk mulut, keluar ikut belakang, masuk depan keluar. Itu orang makan harta anak yatim, dan melihat bagaimana orang makan riba, dilihat macam-macam. Linuriyahu min ayatina. Tapi sebelum tu, barakna haulahu, juga satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Allah berkati bumi Palestin dan persekitarannya. So keberkatan bumi Palestin dan persekitarannya dari hari bumi Palestin itu wujud sampai hari kiamat, keberkatan itu kekal. Sebab itu Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka singgah di Baitul Maqdis. Singgah di Baitul Maqdis, dan kesuburannya, kepandaiannya, kecerdikan masyarakat di situ memang luar biasa, tuan-tuan. Saya ada kawan-kawan daripada Palestin, memang Masya Allah, brilliant. Tuhan berkati bumi, penduduk, sebab Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tempat itu tempat diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang perjalanan dilihatkan macam-macam. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita akan belajar satu bab dipanggil at-taqdim wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir. Kita tahu jamak takdim, jamak ta'khir, kan? At-taqdim wa ta'khir. Maksudnya, kenapa as-sami' baru al-basir? Kenapa bukan al-basir baru as-sami'? Kenapa as-sami' wal-basir? Innahu huwa as-sami'ul basir. Kita tanya soalan ini supaya kita fikir bersama. Pernah juga bila saya sembang dengan kada orang, dia kata, "Ikut Allah lah ustaz. Kita nak soal-soal buat apa?" Itu saya pun tahu. Saya tak boleh nak change anything in the Quran. But we must try to understand every single part of the Quran. So bila saya belajar balaghah. So kenapa sami', kenapa basir? Kenapa mendengar dulu, melihat kemudian? Saya nak tanya tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj berlaku siang ke malam? Malam, tadi pun cakap, lailan, betul? Malam. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku pada malam hari. Kalau malam, gelap, dengar ke melihat? Mendengar ke melihat? Mendengar. Dengar lebih dominasi daripada melihat, maka tepatlah Tuhan kata dengar dulu baru lihat. Yes or not? So that is the result. Dan susulan daripada itu, bila Nabi turun ke bumi, Nabi beritahu pada penduduk Mekah bahawa Nabi pergi Isra Mi'raj. Orang yang khafif imannya, orang yang ringan imannya, ataupun orang yang tak kuat imannya, ramai yang tinggalkan Islam.
sebab mereka tak kuat, mereka tak boleh terima. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so disitulah berlakunya bantah membantah, tidak setuju, berlaku ujian. Tanya pada Nabi Muhammad, betul engkau pergi Isra Mikraj, betul engkau pergi Palestin, betul? Sepanjang masa kau ke Palestin, ada rombongan pergi ke Palestin. Kau jumpa tak kafilah ni, rombongan ini, dagangan ni? Jumpa? Siapa mereka? Berapa bilangan mereka? Berapa ekor unta? Kat mana mereka sekarang? Nabi kata, sekian bilangan dagangan, dan unta yang paling depan sekali, unta yang berwarna putih. Hari ini, selepas besok, sebelum terbit matahari, mereka akan sampai. Mereka tunggu, betul-betul. So, semua yang mereka tanya Nabi SAW, Nabi jawab. Berapa banyak pintu Baitul Maqdis? Nabi jawab. Kanan, kiri, utara, selatan, semua Nabi jawab dengan tepat. So, tak terjawab masing-masing. Tapi mereka ramai yang mendustakan, kata Nabi Muhammad sudah gila. Peristiwa sampai kepada Abu Bakar lebih awal, sebelum Abu Bakar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Abu Jahal yang sampaikan pada Abu Bakar. Kononnya nak beritahu pada Abu Bakar, biar Abu Bakar pun rasa tidak selesa dengan Nabi Muhammad. Tujuannya untuk memecahkan Nabi Muhammad daripada, memecahkan Abu Bakar daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar jawab simple saja. Abu Bakar tanya, siapa yang beritahu? Muhammad. Kalau Muhammad yang beritahu, lebih daripada itu pun aku percaya. Kita dapat gelaran As-Siddiq. Orang yang sangat membenarkan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Jahal membantah. So kita tengok, nak jadi Abu apa mana satu? Nak jadi Abu yang mana satu? So Abu Bakar sentiasa membenarkan, Abu Jahal sentiasa mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mikraj ini dapat memberi suntikan, menyegarkan kembali keimanan kita serta membugar akal dan fikiran kita melihat ufuk-ufuk yang indah disajikan oleh Tuhan melalui Al-Quran, supaya semakin sayang kita dengan Quran, semakin ada usaha untuk kita faham Al-Quran dan melihat peristiwa-peristiwa agung ini dari kacamata Al-Quran, supaya kita dapat lihat keindahan dari sudut yang lebih mencengkam hati dan memberi kefahaman yang akan membawa kita ke alam yang lebih abadi. Segala yang baik itu datang pada Tuhan, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Kalau ada salah silap, kalau ada terkasar bahasa, saya mohon jutaan kemaafan kepada ibu ayah para hadirin sekalian. Doakan saya doakan tuan-puan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مطرودا ولا محروما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين